Pokoknya lu mah keren, Bang. Gua mah lebih dari keren. Gua mah jenius. Iya, Bang. Bang Ori juga enggak kurang-kurang joroknya, Bang. Wih, gua maco. Selain maco, Bang, lu mah panutan kita-kita, Bang. Pokoknya kita mau kayak lu, Bang. Udah. Makasih banget ya, gua. Siap, Bang. Siap. Molor. Oke. Keren banget, Cing. Ala kentut. Kayak doang sebako lo. Kemen lanus, Pri. Nah, untung udah pergi, Marco siang. Sini, Bang. Sini ganteng. Ya, Marco ganteng. Lu ngomongin gua lo berdua lo ya? Ngomongin? Enggak, kita enggak ngomongin Abang. Siapa yang ngomongin Bang Marco? Tadi gua dengar sendiri lu ngomongin gua lo berdua lo, di belakang gua lo ngomongin jajalkin gua lo. Enggak, Bang. Ah, mungkin Bang Marco lagi capek kali tuh. Apa Pater capek kali ya? Iya. Tidur dah kalau capek, Bang. Balik dulu dah, ya. Iya. Anak tai. Marah-marah doang bisanya. Kemampuan kagak ada. Tahu. Emang preman go on, Pri. Dia mah bukan panutan kita, Cing. Dia mau rokutan. Sini, Bang. Panutan kita datang, Cing. Oke, iya nih abangku. Ah, tai lu. Ini tadi berdua lu ngomongin gua kan, hah? Aku aja lu. Siapa, Bang? Kagak kita enggak ngomongin Bang Marco. Ya enggak, Pri? Iya, Bang, malah kita nyanjung-nyanjung Abang. Betul. Abang tuh panutan kita banget, Bang. Nyanjung Abang. Lu tadi ngatain gua orang hutan lu. Ya kan lu, hah? Udah aku enggak? Kagak, Aa kok. Kan Bang Marco ini salah satu yang buat kita bikin rame, benar enggak? Benar, enggak ada lu enggak rame, Bang. Beres gerobak lu. Tadi gua denger sendiri lu ngomongin gua lu. Suat bener lu. Enggak, Bang, bener dah. Awas lu bohong lu ya. Hah? Bunyi injak lu. Sentimental. Emosial. Emang preman sial. Brengsek tuh orang. Tahu, Pri. Dikata kita takut kali. Kagak lah. Di belakang gua yang pada main bokong lu. Pada ngejelek-jelekin gua. Gua rekam lu buat bukti nih. Mampus lu. Gak bisa ngelak lu, Pri. Nih. Preman sih berani sama kita doang, Cing. Sama orang lain. Belum tentu melempem kayak ayam sayur. Betul. Itu namanya preman lanus. Bener. Mampus lu, Pri. Ada bukti nih. Ciri-ciri ya abangku. Menyala abangku Marco. Menyala. Ngomongin gua kan lu berdua lu. Hah? Iya gak? Hah? Aku gak lu? Kagak, Bang. Masa sih kita ngomongin kejelekan Bang Marco? Iya gak, Bri? Enggak dong. Oh iya. Lagian juga nih, Bang. Kalau kita ngomongin kejelekan Bang Marco, mana buktinya coba? Iya, Bang. Lu gak bisa ngelak lu. Gua punya rekamannya nih. Gua punya bukti. Nih lu dengerin nih kalau kagak percaya nih. Nih. Nih, sebagai tanda bukti nih. Nih, lu dengerin nih. Cing, Bang Marco emang keren, Cing. Iya, Pri. Maco Bang Marco mah. Gua bangga, Cing, jadi teman Bang Marco, Cing. Beneran dah. Kok beda ya? Kok bisa begini sih? Bang, jelas kan? Yang ada gua bangga-banggain dulu, Bang. Betul. Masa iya sih kita sebagai friendly, iya gak? Ngejelek-jelekin Bang Marco. Ah, ini bisa begini ya, tadi rekaman gak kayak gini dah. Lucu banget tuh film, anjay. Anjay, seru banget. Aduh. Bang Marco, film seru banget ya? Iya, Ing. Seru banget itu. Lucu tahu, Bang. Duh, ya kan iya, ya? Lucu banget. Ing, gue cabut dulu, Ing, ya. Iya, Bang. Lucu banget film. Bawa bentak lo mulut lo, Marco. Ngomong-ngomong, mulut bau jigong begitu deket-deket gua. Males banget gua. Ngapain kali deket-deketin gua?
si Pengki kemana nih? Kenapa semua pada ngomongin gue di belakang ya? Apa salah gue sih? Gue udah gak kurang-kurang jantannya. Maco. Udah ngebelain banget dah kalau masalah diri sendiri mah. Emang gue akuin, selama ini gue galak sama mereka. Gue tindas mereka, kadang-kadang gue aniaya. Gue injek-injek. Udah sekarang mah gue kudu berbuat baik sama dia. Sama dia orang. Gue kudu baik. Gue kudu bagi-bagi duit kali, biar pada bayar lagi sama gue. Wah, cukup ini mau buat jajan bertiga mereka nih. Paing, Nacing. Bang Marco aneh. Masa sih, Pri? Iya. Iya, Ing. Bang Marco nih ya, kita lagi ngomongin kebaikannya. Malah dimarah-marahin sama dia. Lah, kok bisa ya? Tahu. Kebeneran lu pada ngumpul sini bertiga. Nih, gua bagi duit nih. Buat jajan bertiga cukup lah. 67.000 tuh. Ambil buat lu. Cukup lah bertiga mah buat jajan. Ya enggak? Terserah lu mau beli apa aja. Ya enggak? Gua pergi dulu ya. Wah, bener-bener udah gila Bang Marco. Kasih duit mainan ke kita. Wah, gua rasa udah stres itu Pri Bang Marco. Gak salah lagi nih mah. Udah gangguan jiwa. Marco, preman lanu sendoko sama cewek. Buset. Bang Marco mah orangnya semua maunya aja. Galak, mau menang sendiri. Gua mah benci banget Pri sama Bang Marco. Kalau ada dia nih pengen gua tonjok. Kagak terima kasihnya menurut tuh bocah-bocah. Gua hajar sih gua bertiga-tiganya. Parah bener. Setan lu. Masih ngomongin gua aja lu. Ngomongin kejelekan gua, gak ada terima kasihnya lu. Udah gua kasih duit juga lu. Bang, siapa yang ngomongin lu kagak, Bang? Kagak, tadi gua denger sendiri. Enggak, Bang. Ini kita lagi ngomongin duit yang lu kasih. Ini duit mainan, Bang. Duit mainan apaan, Pri? Ini asli, udah lu jajan sono bertiga. Bang, mana laku duit mainan pakai jajan. Ini lagi nih, anak bocah perimdapan. Gak laku. Bilang aja kurang lu. Lu gue tahu lu jajan paling banyak lu. Nih gue tambahin nih. Tuh, nih ini buat lu tuh 200.000 tuh. Tuh semua tuh. Tuh ambil aja tuh buat lu semua. Udah sono jajan ge. Ya. Bang, lu udah gila kali ya, Bang. Gila apa lu? Masa gue gila sih? Emang gue gila? Wah, enggak beres nih. Kita bawa aja ke rumah sakit jiwa dah. Ayo. Udah gila tuh. Udah gila aja. Udah gila aja. Universitas.